Shalom, devotion hari ini terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, baiklah kita saling mengaku dosa satu dengan yang lainnya. Mengaku dosa supaya doa-doa kita tidak terhalang di hadapan Tuhan. Dengan demikian, ketika saya dan saudara berdoa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib, kita punya keyakinan doa kita memiliki sebuah kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.